Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiz Irfan. Saya dari Sedamai TV Studio. Pada pagi ini, saya dan tim TV PSS Sekolah akan membuat liputan Hari Kejohanan Sukan Sekolah Tahunan pada kali ke-44. Baiklah, semua telah bersedia untuk melangsungkan sukan tahunan yang ditunggu-tunggu. Tunggu apa lagi? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Apakah pendapat Tuan tentang kejohanan sukan pada tahun ini? Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Pada pandangan saya, sukan tahunan sekolah kita yang kali ke-44 pada tahun ini sangat meriah dengan kerjasama semua pihak, guru-guru, PIPG dan ibu bapa. Kita dapat lihat pada tahun ini, kemeriahan ini kita dapat rasai, yang mana semangat kerjasama sepasukan ya dapat kita lihat, dan mudah-mudahan kejayaan sukan ini kita dapat kekalkan dan menjadi penanda aras untuk sukan pada tahun yang seterusnya. Terima kasih. Itulah pendapat guru besar. Assalamualaikum Puan Siti Hajar binti Yazid, selaku wakil PPD Kuala Selangor. Saya ingin bertanya, apakah kepentingan sukan kepada murid-murid sekolah rendah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali tahniah dan syabas saya ucapkan kepada warga SK Datuk Manan di atas penganjuran sukan tahunan sekolah kali ke-44 pada tahun ini. Syabas juga buat adik Aish Irfan atas wartawan TV PSS. Okey, tahniah adik. Okey, baik, pada pendapat saya, sukan tahunan sekolah sangatlah penting untuk dijalankan di sekolah rendah, kerana pada waktu inilah kita nak mencungkil bakat yang terpendam dalam kalangan murid-murid, terutamanya murid sekolah rendah, untuk kita ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, di samping itu kita dapat meningkatkan markah PAJSK murid sejak dari sekolah rendah lagi untuk disambung terus ke sekolah menengah dan ke peringkat yang seterusnya. Okey, baik. Tahniah dan syabas ucapkan sekali lagi. Terima kasih dari Puan Siti Hajar. Assalamualaikum Tuan SR Muhammad Faizal Fuad sebagai perasmi sukan. Pada pendapat Tuan, adakah sukan tahunan ini dapat memupuk semangat kesukanan? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Datuk Manan menjemput saya sebagai perasmi sukan tahunan kali 44. Alhamdulillah, saya lihat semangat peserta-peserta sukan pada tahun ini sangat hebat. Mohon ibu bapa dan anak kecil tu pegang dengan suasana macam ni, saya merasakan semangat kesukanan sangat tinggi. Tahniah kepada SKDM kerana ketinggian mereka. Dan terima kasih atas temu rahmat Tuan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Apakah kebaikan sukan pada murid-murid? Okey, sukan ni bagus untuk semua ya. Pertama, dia boleh memunculkan semangat kesukanan. Yang kedua, memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain dan menjadikan stamina murid kuat. Okey, jadi baguslah sukan ni untuk semua. Okey.